Baik, untuk OHT terdapat beberapa rem yang dapat digunakan atau brake yang dapat digunakan. Yang pertama adalah retarder brake atau tuas retarder, ya. Yang kedua adalah parking brake yang digunakan untuk parkir atau ketika parkir. Yang ketiga ada service brake, ya, atau pedal foot brake, ya, digunakan untuk menghentikan unit dan digunakan untuk kecepatan di bawah 10 km per jam. Dan yang terakhir ada pedal emergency brake yang mana digunakan pada saat emergency. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan brake atau rem pada OHT.